Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat sore. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Heru Delapana 09. Hari ini saya dapat motor RX King tahun 97. Nah, tapi kondisinya kurang baik. Dan RX King ini akan saya renovasi, akan saya restorasi ulang seperti baru lagi. Oke, simak terus videonya. Salam kompak selalu. Nah, ini dia RX King-nya. Inilah kondisi awalnya kayak gini. Untuk di mesin saya belum tahu, nanti kita bongkar semua. Tapi kondisi ini ya taruhlah 75%. Pokoknya nanti kita bukain semua dari tangki, kita lihat rangkanya, mesin. Pokoknya kita bongkar habis motor ini. Oke, simak terus videonya ya. Motor ini sama yang punya pertama, dia memakai cat pilok ini. Kalau cat pilok ini kurang bagus, dia mengkilat paling tahan berapa hari aja. Ini sampai mesin-mesinnya pun dia pilok juga. Jadi pilok ini kalau kena panas dan nggak kuat, dia pasti akan ngangkat. Nah, buat kawan-kawan yang punya RX King, yang satu hobi, bisa komen di sini, berbagi inspirasi. Ini tahun 97 ya, RX King tahun 97. Mudah-mudahan dalemannya masih orisinil. Buka RX King-nya. Nih, mekaniknya Rido Saputra. Ini kalau di Pulau Halang rangkanya cepat karat. Hancur. Ayo. Lampu buka, lampu. Lampu kaca sampai pecah. Cuman bohlam lamanya. Enggak ada kacanya, cuman jaring doang ya. Kena air mati lagi. Malam itu gak selengket. Jadi bang, mau gue sekali yang putus deh bang. Orang ambil yang mana. Yang sebelah sana lagi bikin BMX. Pesanan orang juga. Tinggal sedikit lagi mau siap juga sih.
Kalau yang Supra custom ogenya belum siap karena mesinnya masih di Jakarta. Di Pulau Halang nggak ada bubutnya, jadi kita bubut di Jakarta. Nah, ini custom ogenya. Ini Bitrail. Nah, ini si Jupe Barbar. Nah, ini kalau motor Pulau Halang kayak gini nih, hancur, karat semua. Nah, segitiganya sampai kropos. Ini pun mau direstorasi ulang. Supra 125. Kalau Pulau Halang ini besi-besi ini nggak kuat. Di sini pasti karatan cepet karena mungkin hawanya ini kan hawa air asin, hawa laut, jadi besi-besi di sini cepat kali berkaratnya. Harus benar-benar ekstra rajin merawatnya. Kalau ini lagi bikin BMX, Supra custom BMX lah. Jadi kita fokus ke R-King buat renovasi R-King. Dari samping masih jalan kan? Masih. Dari samping jalan. Knalpot baru nanti sayap depan, sayap belakang. Kita langsung turunkan aja mesinnya. Thank you.
Sekarang.